Assalamualaikum sahabat. Manusia diciptakan berpasangan, mengapa ada yang sendiri? Namun, bagaimana penjelasan jika ada perempuan atau lelaki yang meninggal dalam keadaan tidak menikah atau belum menikah? Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Hasilnya, ada cukup banyak pria dan wanita sehingga semua orang bisa menikah jika mereka mau. Islam sangat menganjurkan pernikahan, terutama dalam kasus jika seseorang tidak dapat mengendalikan keinginannya. Jadi, jika sahabat melihat alasan orang meninggal tanpa menikah bukan karena Allah tidak menciptakan pasangan yang cukup atau melarang pernikahan, tapi karena orang tersebut memilih untuk tidak menikah karena suatu alasan.